Sudah baca ya. Kita kembali dapat pertanyaan mengenai chopper kami. Saking panjangnya pertanyaannya, tak tulis ini. Pertanyaannya begini. Semakin lama, pisau semakin aus. Semakin diasah, semakin jauh jaraknya dari mulut cacahnya. Sedangkan model di las paten, apa enggak membuang akhirnya kalau sudah tidak efektif lagi. Nah, ini kita tunjukkan. Pisau yang kita gunakan untuk chopper-chopper kita, ini dari bahan per baja. Jadi, insya Allah dalam pemakaian 1 tahun aja, ini baru kita mulai ngasah. Nah, yang kedua, kalau semakin diasah semakin jauh, meskipun ini nanti diasah sudah habis setengahnya dari pisau ini masih tetap bisa performa dengan baik. Karena ada rel di bagian depan, sehingga media itu langsung masuk ke tengah bagian sini. Jadi tidak ke pinggir. Nah, meskipun pisaunya agak jauh, tetap hasil cacahnya itu maksimal. Sepengalaman kami, pisaunya ini jauh lebih awet dibandingkan dengan bodinya. Meskipun bodi kita sudah pakai kombinasi yang 3 mili, yang sering terjadi pisaunya masih bagus, masih bisa dipakai. Bodinya itu sudah rawak-rawek kalau sudah pemakaian lama. Nah, chopper ini adalah pesanan dari Bapak Abror. Beliau beralamatkan di Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Monggo kita saksikan bersama. Kita tunjukkan hasilnya. Mantap.